Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan lagi ya Ke nomor 3 Tentukan Mean median modus Dari data berikut uh, Saya saya pilih yang warna Apa warna biru aja lah ya Biar cepet mean, Kalau mean itu rata-rata Median itu nilai tengah Kalau modus itu adalah Angka yang ter terbanyak ya jadi misalnya yang yang CD, yang C ya. Kita lihat yang C nih. Jadi pertama itu eh caranya tinggal kalian susun aja dari yang paling kecil ya. Jadi eh angka-angkanya itu ada ada 2 ya. Kemudian 3 kemudian 4, kemudian 5-nya ada 2 ya. 5 5 kemudian 6 kemudian 7 kemudian 10 ya. Jadi ada berapa angka? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, setelah dibikin seperti ini, kemudian kita cari mediannya. Median itu kalau di sini eh, angkanya ada 8 ya. Berarti angka keempat dan kelima gitu. Kalau bilangan genap ya, ini kan berarti genap nih ya, n-nya genap. Ini kan 8 ya, 8 kan totalnya genap gitu ya, atau n-nya 8 nih masih pink. Ah, nah, n-nya 8 ya, n-nya 8 berarti ini ge genap. Nah, berarti nilai tengahnya itu adalah eh, 8 per 2 berapa? Ini kan 4 ya. Itu 4. Berarti mediannya itu adalah antara 4 dan ke kelima. Nih. 1, 2, 3, 4. Ini dan ini. Nah. Ini mediannya Gitu. Berapa angkanya? Kita rata-ratakan. Eh. Sebentar. Kita nyari mean dulu. Sorry, sorry. Ini adalah sekalian median dulu sekalian ya. Jadi mediannya itu adalah mediannya ini adalah 5 tambah 5 bagi 2 rata-rata yang kuning ya pasti 5 lah ya. Nah, ini mediannya gitu kan. Nah, sekarang kalau rata-rata rata-rata mean ya. Mean. Nah, kalau mean itu semuanya dijumlahin. Dijumlahkan ya. Ini bisa ngitung di sini enggak? Oh, ternyata tidak bisa ya Nah, saya uh, Gak apa-apa lah, nah, jadi gini 2 tambah 3 Tambah 4 tambah 5 tambah 5 Tambah 6 7, 10 Semuanya Dibagi 8 Gitu ya Nah uh. Nah, gitu kan? Nah, setelah saya hitung dulu sebentar. Ya, ternyata hasilnya adalah 52,5 ya. 52,5. Nah, gitu. Kemudian eh, terakhir nyari modus ya. Modus, modusnya lihat aja di sini data yang paling banyak di antara ini berapa? Yaitu angka angka 5 gitu aja ya modus nah gitu ini ya kalau kalian tidak mengerjakan tugas ini aduh ya keterlaluan deh ya <gifat> ini kan mudah ya kerjakanlah mulai saat mudah seperti ini ya kemudian eh, D juga nanti caranya sama seperti itu ya caranya sama Pertama jadi diurutkan dulu Setelah diurutkan Kemudian eh, Kalau mau mencari median dulu boleh Cari median Ini ada berapa angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sama ya Berarti kan genap juga genap. Berarti nanti mediannya itu adalah e, nilai kelima dan keenam itu medianya kemudian bagi dua gitu ya itu aja kemudian mainnya tinggal dijumlahin bagi 10 modusnya kalian cari di sini angka yang paling banyak ini tiga ini dua kali empat juga dua kali ya nah berarti media, modusnya berarti ini ada dua ada tiga dan ada ada empat ya ada tiga dan empat gitu nah sekarang kita eh, lihat nomor empat ya Nah, nomor 4 sama mean, median, modus yang ditanya. Nomor 5 juga caranya sama, cuman ada ininya ya. Oke. Okay. Uh, nomor 4 dulu deh. Cari mean. Oke, okay. mean itu rumusnya kan uh, kalian jumlahkan dulu semuanya ya. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, tambah 6 gitu kan tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 gitu kan ya atau sama aja dengan begini kan 3 3 nya cuma 1 ya 4 4 nya ada 2 5 nya ada 5 6 nya ada 6 7 nya ada 4 8-nya ada 2. Nah, gitu ya. Ini tadi 6-nya ada 6. Nah. Gitu saja. Kemudian dibagi dengan Oh, uh, tidak bisa ke atas ya. Seret, seret, nah, gitu ya dibagi dengan ini 1 tambah 2 tambah 5 1 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 2 gitu ya Oke saya hitung dulu ya ya jadi hasilnya adalah 116 per 20 ya 116 per 20 atau sama dengan 0, 55 gitu ya eh kok 0,55 ini gimana sih <guluh> salah hitung Bentar saya dari mana ini tadi 116 oh pantasan kok ini jadi 11 ya nah, 116 dibagi 20 nah 5,8 ya jadi meannya 5,8 mana maksudnya hilang? Oh, di sini. 5,8. itu ya? Nah. Oke, selanjutnya ya, e, mencari median. Median itu tadi apa? Nilai te nilai tengah. Ini saya pindahkan dulu deh, ya. Oke. pindahkan ke sebelah sini ya hmm. nah median median itu kan nilai tengah ini totalnya tadi ada berapa n nya ternyata ada 20 ya ada 20 n nya itu ada 20 20 itu adalah ke genap ya Nah, berarti medianya itu antara data ke 10 dan 11 gitu antara data ke 10 dan 11 oh. maaf loncat loncat nah jadi medianya adalah data ke 10 ditambah data ke 11 bagi dua 10-nya dari mana? 10-nya adalah 20 dibagi 2. Gitu ya. Ditambahkan satu lagi gitu, ya. Nah, data ke-10-nya berapa? Kita lihat data ke-10. Ini data ke-1, ke-2, ke-3, ya. Sampai di sini data ke-8, ya. Nah, data ke-9 ke 10 ada di sini berarti medianya adalah berapa 6 en? gitu ya eh 10 data ke 10 6 data ke 11 juga 6 juga gitu ya uh. oke okay. jadi medianya adalah 6 ya uh. medianya 6 sekarang nyari modus ya modus 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 itu adalah data terbanyak ya. Nah, kita lihat di sini data terbanyak diperoleh ternyata angka 6, ada 6 buah. Angka 5 ada 5 buah, angka 4 ada 2 buah. Jadi yang terbanyak alias modusnya adalah angka 6 ya. Modusnya 6. Nah, begitu ya. Hmm. Wah ini satu soal 10 menit ya lama juga. Nah nomor 5 oke sekarang kita nomor 5 ya. Nomor 5 hmm, saya bahas di mana ya nomor 5 Saya bahas di belakang aja deh, di sana aja deh ya di sana. Oke, ini lagi. Ya. nomor 5 hmm. ya diketahui data sebagai berikut rata-ratanya nah, 6,6 maka tentukan N jadi sekarang kita mau mencari nilai N dari nilai rata-rata ya nah eh, kan yang disebut dengan rata-rata atau mean itu kan sama dengan Uh, kalau di sini kan 4 kali 3 gitu kan 5 kali 2 6 kali 5 ya 7 kali 3 8 kali n ada n buat 8 nya 9 kali 3 gitu kan Kemudian kita bagi Totalnya ini ada berapa ini uh, 3 tambah 2 tambah 5 tambah 3 tambah n tambah 3 nah, gitu kan meannya sendiri adalah 6,6 6,6 Baik ya, jadi yang atas kita kalikan dulu semuanya ya. Ada di sini 12, 4 kali 3, 10, 5 kali 2, 30, 6 kali 5, 21 ya, Kemudian ini 8N, tetap 8N ya. Kemudian ini 9 kali 3 nya 27. Kemudian kita bagi. Yang bawahnya 3 tambah 2 tambah 5 gitu ya. Ini 10. 10 tambah 3 tambah 3 16 ya. Nah, atau kalau yang atas ini 40

Nah, kemudian eh, sekarang diapain untuk mencari nilai n-nya? Nah, ini seperti mencari fungsi, ya, mencari fungsi. Kita kalikan 6,6 kali 16, ya. 6,6 dikali 16 ditambah n. Uh -uh, sama dengan 100 ditambah 8n, gitu ya. 6,6 nah, kali 18 eh kali 16 kalau yang ini 6,6 n ya kalau yang ini eh, tetap 100 ditambah 8 n nah 6,6 nya eh, jadi gini saya anggaplah 66 kali 16 dulu ya 6 kali eh, ini kalau saya kadang-kadang suka di

1056 ada komanya satu 105,6 gitu ya. Nah gitu, kemudian 105,6 nya kita kurangi 100 karena pindah 100 nya 8n nya dikurangi 6,6n gitu. Jadi ini 5,6 yang ini adalah 1,4 n gitu ya nah n nya adalah 5,6 dibagi 1,4 nah gitulah ya oke saya hitung bersebut. ya jadinya adalah 4 nah gitu ya n nya 4 oke kita lanjutkan lagi ke video berikutnya ya udah 16 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina